Sambalnya. Guys, ini laku ya. Wah. Sekarang WW Homemade bukan cuma ada di Medan, ada juga di Jakarta, Surabaya, dan Singapura. Kalian bisa langsung order dan cobain uyen dari WW Homemade. Ini uyennya paling viral di Medan, enak banget, serius. Aku rekomen karena ini sausnya juga, pokoknya mantap guys. Mereka homemade dan uyen ini halal. Uyen ini adalah makanan khas orang Tionghoa, Hakka, dan... Tapi kalian gak usah khawatir, ini halal, bener-bener halal. Dan ini sudah ada di Indonesia di mana-mana. Jadi udah jadi jajanan Nusantara juga sih. Nah, buat kalian yang penasaran bisa langsung order di WA WW Homemade ya guys. Selamat mencoba. Guys, jadi ini tuh uyen dari WW Homemade. Ini salah satu oleh-oleh khas Medan. Uyen itu halal. Kalian bisa langsung order. Ini dia. Kalian bisa beli yang matang atau setengah matang di WW Homemade. Ini terkenal banget ya. Bahkan Kak Winnie juga ada order nih. Guys, ini. Jakarta sudah ada, Surabaya ada, Singapura juga sudah ada. Wah, seluruh Indonesia nih. Bisa kalian order, kirim luar kota. Ini uyen itu dia adalah talas guys, dia bahan dasarnya talas. Kita langsung aja makan nih. Wah, ini dia warnanya cakep banget kayak emas gitu. Nah guys, nengok tengahnya. Enak banget. Ini dengan sambalnya. Guys, ini laku ya. Ini enak banget. Bahkan ini bisa dikonsumsi untuk yang vegetarian. Kita siram dengan cabenya. Wah. Oh.
wangi, garing, dan enak banget. Padahal ini cuma talas, guys. Dan sambalnya itu sangat mendukung ciri khas dari ujian tersebut. Aku hampir lupa, ini tuh ada di GrabFood. Kalian bisa langsung order kok. Jadi buat kalian yang mau order bisa langsung ke WB Homemade.
Jakarta ada, Medan ada, Surabaya ada, Singapura juga ada.